Halo kakak-kakak sekolah minggu. Ketemu lagi dengan kita di tutorial permainan sekolah minggu nih kak. Yes, dan kali ini kita akan membahas permainan dari kisahnya Daniel dan mimpi Nebukadnezar. Hah? Daniel? Kenapa Nebukadnezar memberi titah untuk membunuh orang-orang bijaknya? Jika kau tahu yang harus kulakukan, Daniel, kenapa kau tidak takut? Kenapa raja mengeluarkan titah yang keras ini? Raja sangat ingin tahu arti dari mimpinya, tetapi ia menolak untuk menceritakan mimpinya. Ini permainannya, Kak. Bakalan seru dan anak-anak pasti suka maininnya di sekolah minggu. Yes, tapi sebelumnya jangan lupa untuk like dan subscribe YouTube channel Superbook Indonesia ini, Kak. Dan sekarang mari kita mulai permainannya. Kali ini kita akan bermain bowling nih, Kak. Ya, tapi ini bukan bowling biasa, Kak. Oh, gitu. Karena kita akan pakai cakram. Bedanya pakai cakram? Iya. Bukan bulat tapi bundar. Hah? Iya, bukan bundar tapi pipi. Ya. Untuk itu kita memerlukan banyak piring kertas. Jangan styrofoam kayak gini ya, Kak ya. Digabungkan semuanya seperti ini, Kak. Jadi semua. Ini, Kak. Kok udah jadi? Iya dong, Kak. Canggih gitu. Enggak ya? Iya dong. Nah, Kak, kita akan memerlukan dua cakram untuk masing-masing kelompok, Kak. Pinballing sendiri, kita akan menggunakan botol plastik, Kak. Ini dia, botol plastiknya. Kita membutuhkan 6 botol plastik untuk setiap kelompoknya. Jadi kalau ada 2 kelompok, kita akan membutuhkan 12 botol plastik. Dan masing-masing botol harus diisi dengan air sedikit agar menjadi berat, biar tidak mudah jatuh. Nah, kakak akan membagi kelas menjadi 2 kelompok. Jadi kakak perlu peralatan ini sebanyak 2 set loh, Kak. Kemudian susun botol menjadi seperti permainan bowling. Segitiga seperti ini, Kak. 3, 2, 1 susunannya. Dan untuk setiap botol yang berhasil dijatuhkan akan mendapatkan 1 poin. Tapi kalau misalkan berhasil menjatuhkan 6 botol, akan mendapatkan 12 poin. Kelompok yang paling banyak mendapatkan poin adalah kelompok pemenang. Demikian tadi tutorial permainan bowling cakram. Nah, Kak, saya mau ingetin lagi. Jangan lupa untuk follow semua akun media sosial Superbook Indonesia ya. Supaya bisa dapat update terbaru dari Superbook Indonesia. Sampai jumpa. Lagi Superkati.